Baik, langsung saja saya akan persilahkan kepada Anda untuk bertanya kepada Pak Mario. Kepada Siapa? saya? Iya, kepada Pak Mario. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam super, Pak. Salam super. Ya, saya ingin menanyakan mengenai hobi yang dinilai poya-poya, e, contohnya jalan-jalan atau shopping, itu bagaimana mengubahnya menjadi usaha? Oh, super sekali. Terima ya, kasih. Untuk orang yang hobi belanja tapi malas bekerja, harus rajin berhutang dan melarikan diri dari para penagih. Intinya, hobi itu ada satu kualitasnya, apa biasanya yang membuat sesuatu disebut hobi itu suka. Kalau orang menyukai sesuatu untuk melakukannya, butuh banyak pengorbanan, Enggak. tidak? Tidak, itu sebabnya jalan menuju keberhasilan itu paling logis adalah melalui kesukaan. Bagaimana mungkin Anda menemukan kekuatan dan kecepatan penuh di dalam sesuatu yang Anda benci? Itu sebabnya siapapun sekarang, adik-adik saya yang bekerja di bidang yang dibencinya harus segera tegas mengeluarkan dirinya. tapi belum dapat penggantinya. Keluar saja karena Tuhan telah lama mengatakan, "Hei, kamu yang di atas tebing itu loncat." Tidak mau, maka dikasih masalah, dikasih fitnah, dikasih atasan semena-mena, dikasih teman tidak amanah. Ayo. Pernah tahu itu? Ya, dan itu kita alami toh. Terus Tuhan sudah bilang, loncat. Lalu kita bilang, Tuhanku, aku belum punya sayap. Bagaimana aku bisa melompat tanpa sayap? Apakah engkau meragukan kemampuanku untuk membangunkan sayap bagimu saat engkau sedang terjatuh ke bawah? Karena Tuhan tidak memberikan sayap kepada orang yang tidak memerlukan sayap. Sedang berdiri aman di tempat itu, untuk apa? Saya itu sebabnya Tuhan itu memberitahu kita melalui kesenangan dan perendahan oleh orang lain. Kalau kesenanganmu tidak cukup untuk membuatmu lompat dengan berani, aku berikan kamu orang-orang tidak amanah yang menyiksamu, supaya kamu loncat. So, kalau sudah punya hobi, ada kegentingan itu tanda disuruh melakukannya. Punya hobi, ada yang mau membayar melakukan itu, itu tanda. Ikuti yang Anda cintai. Itu. Masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Nama saya Sugiarto dari Depok, Pak. Yes, silakan gini, Pak. Terkadang kita dalam memulai karir atau sedang berkarir, terdapat dua pilihan. Yang ibaratnya gini, Pak. Mau menjadi buntut macan atau kepala kucing. Yang artinya... Kita bekerja di tempat yang besar internasional, gitu. Cuman, sebagai staf atau uh, perusahaan lokal, cuman itu. Uh, kita menjadi pimpinan, atau uh, setidak-tidaknya menjadi pemegang keputusan, gitu, Pak. Itu ya. uh, menurut Pak Mario, uh, bagaimana pendapatnya? Uh, terima kasih. Menjadi ekor macan atau kepala kucing, badannya di mana? Saya sering mendengar pertanyaan ini tanpa pernah menyebut badannya, loh. Sahabat-sahabat saya yang super, ini caranya. Dan ini saya gunakan di karir saya. Hanya gambarannya bukan ekor, karena saya tidak suka tentang ekor dan hanya kepala saja. Jadi begini, ikan itu ada yang di kolam kecil, ada yang di kolam besar. Lebih baik mana? Jadi ikan kecil di kolam besar atau jadi ikan besar di kolam kecil? Salah-salahan. Siapa yang bilang lebih baik jadi ikan besar di kolam kecil? Super sekali. Siapa yang bilang lebih baik jadi ikan kecil di kolam yang besar? Super sekali. Dua-duanya benar asal tepat menjawab pertanyaan ini. Kapan? Kapan Anda menjadi ikan kecil di kolam besar di awal karir Anda? Di awal karir jadilah ikan kecil di sebesar-besarnya organisasi supaya Anda tahu perilaku-perilaku yang menjadikan mereka besar. Dinamika organisasi, pengkhianatan antar mereka, klik gitu kan, temannya, itunya, kelompoknya, pelajari itu semua. Lalu, when your time comes, untuk mandiri, jadilah ikan besar di kolam kecil, dan tugas Anda kemudian adalah membesarkannya mengalahkan kolam besar di mana Anda belajar dulu. Itu. Kita sampai pada kesimpulan, pembahasan di kesempatan kali ini mengenai Wani Piro. Sahabat-sahabat saya yang super, Wani Piro ternyata bukan becandaan. Bukan tanda dari sebuah budaya yang korup. Bukan. Tetapi itu perintah bagi kita yang bersungguh-sungguh mencapai kebesaran. Adik-adik saya, sahabat-sahabat muda saya, segeralah jadi orang yang berwenang, yang berkuasa, yang kuat secara ekonomi, secara ilmu, Secara politis, secara organisasi, jadilah pribadi yang kuat karena telah banyak orang yang kekuatannya untuk melemahkan semangat hidup. Jadilah orang-orang muda yang betul-betul mengatakan "Wani Piro" bagi kesungguhannya untuk menjadi orang besar dan bertanya hal yang sama kepada saudara-saudaranya. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang besar, berapa kesungguhan yang akan kau bayar? Sadarkan orang, sadarkan semua orang bahwa kekayaan itu bukan hanya uang. Sadarkan semua orang bahwa modal utama untuk mencapai keberhasilan bukan uang dan bukan suap, tapi kesungguhan. Sahabat-sahabat saya yang super kesungguhan kita adalah bukti bahwa kita ikhlas beriman. Bahwa kita menyandarkan keberhasilan kepada ketetapan Tuhan yang berpihak kepada orang-orang yang baik. Wani Piro adalah tantangan kepada jiwa-jiwa yang baik untuk membuktikan bahwa dirinya adalah khalifah yang memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Itu. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program ini. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Mario. Kita bertemu pada kesempatan yang lain tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way. itu tidak semuanya gratis. Artinya kalau kita mau sukses, kita harus mau berusaha dan bersedia untuk sakit dulu di awal. Seberapa besarkah pengorbanan yang bisa kita lakukan uh, demi melakukan suatu kebaikan? Dia memberikan motivasi lah supaya kita tuh percaya diri dan gimana ya? Uh, kita harus sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang mau kita mau. Untuk mencapai satu kesuksesan, harus ada sesuatu yang kita korbankan karena tidak semua kesuksesan yang kita raih tanpa melakukan pengorbanan. Apabila kita ingin sukses, kita harus mulai dari nol melalui proses.